fighter lagi. Berarti kalau misalkan ini fighter, Jauhete akan menjadi support. Martis masih shadow pick, sudah mengangguk. Masih ada 2, masih ada 10 detik terakhir Expo. Untuk Evo Sejan berpikir feeling lagi. Feeling gue sih. No, there is less. Oke, ini lock-nya banyak banget berarti. Begitu banyak CC-nya dari banyak banget. Evo Legend. Ini ngebuat tentunya siapapun yang mau mepet-mepet kepada tim Evo Legend dengan mudahnya tentu ada penalty zone dengan sisi yang begitu besar. Dan ini akan ngebuat alter ego begitu sulit tentunya. Tapi gak boleh dilupa, mungkin ini bakal ngunci link. Tapi untuk Granger, dia cukup punya range yang panjang. Kalau tidak salah ini adalah berarti match pertamanya si Terisla ya? Oh iya? Iya gak sih? Bener kan dari kemana-mana ada yang ngepick gak? Setahu aku gak ada. Kayaknya belum ya? Berarti belum ini ada. Adalah, oke okay, ini game pertama dari Terisla di pick. Apakah seefektif itu? Atau justru malah tidak terlalu begitu efektif? Karena ya untuk ngebersihin ini memang cepat, tapi gerakannya itu lambat sekali sih. Dari movement speednya sangat amat lambat. Ya. Tapi kita akan melihat. Tapi kalau untuk setup juga untuk Terisla, dia bisa pakai flicker. Yes. Untuk benar-benar flicker, tapi dia nggak pakai flicker tadi, dia pakai fang inch kalau nggak salah. Oh wow. Dia nggak pakai flicker. Dan ini dia, kita langsung masuk saja ke Land of Dawn Map PL Arena. Mana suaranya? Sesaat lagi kita akan menyaksikan siapa yang akan mendapatkan game yang pertama. Di mana kedua tim sudah memberikan yang terbaik tentunya untuk di mana? Oh, Alter Ego. Tim tuan rumah udah kasih yel-yelnya nih. Jet. Wah, ini sih benar totalitas banget ya, semua fans yang datang ke sini, pendukungnya dari kedua tim. Apalagi kalau misalkan dilihat juga, ini oke, okay, dibalaskan. Juga. Ini suara dari Evo's Legend, sudah berkumandang pula di MPL Arena. Buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa pakai hashtagnya tim masing-masing. Apakah Alter Champ atau Evo's Roar. Ayo. Kalian harus banjirin kolom komentar dengan hashtag tim masing-masing tentunya. Karena kedua tim sesaat lagi akan bertanding. Ini adalah match kedua untuk Evo, sedangkan ini udah cukup banyak untuk Alter Ego. Yes, Alter banget. Ego tuh udah kayak tandingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya. 6. Kamu ngerti dari hero ini. Iya dan dong. Beda semua juga ya. Benar. Alter match Ego keempat mereka itu harusnya. Match 2. Ketiga. Berarti ini match ketiga untuk tim Alter Ego. Game-nya mungkin deh yang 6. Mungkin ya kan 2-1-2-1 ya kan. Benar. Dan rupanya ini dia. Masuk ke dalam Land of Dawn. Game pertama dari Best of 3 series. Alter Ego melawan Evo's Legend. Di arah mid lane sudah terlihat Cassius bersama dengan Sally Boy. Luminer menahan untuk Bajan fokus juga ke dalam menemani dari Wan berjalan-jalan dan Little Wanderer menjadi sasaran bagi tim Alter Ego. Yes, dan juga tamu saya mendapatkan Little Crab harusnya di arah atas karena sudah menunjukkan detik 50 dan menuju ke arah buff lagi rotasi dari tim Alter Ego. Sedangkan harusnya mungkin ke arah bawah untuk mengamankan Crab yang mungkin sebentar lagi akan muncul di 1 menit 20 detik. Coba untuk dibersihkan dulu lane-nya. Ada Selena juga yang sudah memasang 2 trap dan 3 di arah mid lane. Betul, terlihat dari minimap itu semuanya udah kelihatan ada abyssal trap yang sudah di set up. Gimana caranya di sini? Evo masih sempat. Mereka kepengen tahu. Little crap. Oh, ternyata abyssal arrow. Dan mungkin Cassius-nya juga akan diharas tapi masih bisa untuk balik di arah bottom lane. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan gold buff-nya. Oh, one-nya ternyata dapat Little Crab ya. Sedangkan lihat ejector dikeluarkan dari Leo Murphy. Masih ada Cyclonai. Dan mencoba untuk flicker juga terkena Abyssal Arrow lagi. Luminer dikejar lagi di arah lagi. Rekka langsung flicker. Terkena Abyssal Trap tapi masih bisa untuk survive. Yep, cukup sakit dari energy transformation yang dikeluarkan dari Rek. Dan nyatanya belum ada yang bisa mendapatkan first blood hingga menit kedua ini. Semuanya berfokus terhadap objektif-objektif. Farming dulu, santui-santui dulu. Tapi kali ini Wan sudah mendapatkan level 4-nya. Tapi sayangnya Luminer belum mendapatkan level 4. Sehingga pergerakan dari Evo Legend gak akan seagresif itu. Yes, bener banget. Dan ada perfect juga melawan tim-tim berlogo hewan. Waduh, Alter Ego memiliki win rate sebesar 89%. Wow, apakah keren ini sekali fun fact-nya. Alter Ego itu orang, iya. Muka orang. Oke, di arah bottom lane sudah mulai dipush juga dari tim EVOS. Mencoba untuk didapatkan di arah sedikit demi sedikit. Masih di bawah menit 3, masih ada tire protection dari CC. Abyssal Arrow mencoba untuk dicakar dan bahkan lihat first blood didapatkan oleh Selenanya. Dan bahkan Cassius-nya pun dibalaskan oleh Sonawan, didapatkan balik. Dan kita lihat masih ada Kron dan juga ada Sally Boy juga di kuang dan Tempest of Blade-nya. Dan diajar balik masih bisa survive.
tim Alter Ego. Mereka berhasil untuk hapus Amos Legend untuk membalaskan mendapatkan lebih. Backup dari Alter Ego pun begitu banyak. Tapi Bats, Kiara atas harus mendapatkan kill atas Ermici. Ermici pun tumbang. Yes, pergerakan yang cukup baik dari Evolve Legend. Benar sekali, Budi Monster. Dan Turtle juga terbuka untuk tim EVOS di zoning out oleh seorang Bajan dan Luminer. Siapa yang dapat buff-nya? Oh, masih bisa didapatkan sama Lee-nya dengan menggunakan retribution juga. Dan Turtle diamankan oleh seorang Rek dan langsung menuju ke arah mid lane lagi. Bajan beserta Luminer masih mencoba untuk menunggu hadirnya seorang Ermici yang datang pelan-pelan. Kira-kira apakah akan ditarik? Ada Luminer, ada Bajan juga mencoba untuk maju lagi. Enggak ditarik ternyata. Belum, karena masih cooldown DJ. Dari Luminer mereka udah. Tiba-tiba ada Sally Boy dan record-record dilakukan oleh seorang Leo Murphy. Tapi lihat ternyata Hylos-nya juga harus ditumbangkan di arah mid lane. Dan bottom lane-nya juga harus hilang. Ya, tapi itu perlawanan mid lane kepada pada tank tertunda worth it untuk Evolve Legend. Ini di atas bakal jadi peperangan yang gak akan ada akhirnya. Keduanya sama-sama batu, tapi di arah mid lane Evolve Legend berhasil menukarkan turret-nya. Mereka kehilangan bottom lane, tapi Alter Ego kehilangan mid turret dan bahkan ada top lane-nya akan langsung dihabisi begitu saja. Berfokus terhadap objektif dan turret kedua berhasil didapatkan oleh EVOS Legend. Ya, yes, bener banget, mencoba untuk diamankan lagi untuk untuk Krabnya. Dan bahkan ada Cassius juga mencoba mengganggu, lihat didapatkan Sally Boy-nya di retribution dan mencoba untuk diamankan Cassius. Revitalize dikeluarkan, masih cukup tebal dan dicuekin sama Rege. Dia farming lagi dan tidak memperdulikan seorang Cassius. Yes, tapi Sally Boy sudah mulai berpartur-partur yang dalam bahaya. Masih ada flicker. Dan untung banget di sini masih ada turret yang berhasil melindungi Rek. Karena dari tim Alter Ego mereka gak akan berani pula untuk ngedive in. Mereka gak tahu ada apa di depan sana dan ada sedikit replay di mana first blood terjadi. Itu sebenarnya kayak Luminernya lagi jalan-jalan aja. Dan tiba-tiba ada Abyssal Arrow yang berjalan gak sengaja keserempet. Ya, yes, bener banget. Dan tadi juga sudah di live-nya ada dua hero, satu untuk satu tampaknya yang terbang. Dan kita lihat juga ini tadi di replay-nya miss dari Abyssal Arrow-nya. Dan kita sudah balik ke live-nya Leo Murphy dan juga kalau nggak salah tadi Bajan ya, yang harus ditumbangkan dari kedua tim. Turtle kedua sudah mulai muncul, di zoning out juga oleh Ermici pelan-pelan. Tapi lihat 1, 2, 3, 4, 5. Hero dari tim EVO sudah mulai masuk. Cassius, ada Luminer juga. Leo Murphy, Abyssal Arrow-nya terkena seorang Harith. Tapi tidak dimajuin, masih mencoba untuk mencolek Turtle-nya. Mungkin akan diamankan terlebih dahulu. Yep, ada retribution juga. Tarik ulur saja dari kedua tim EVO Season sudah bersiap. Tapi di arah belakang sana, Rek harus tumbang tanpa ada backup. Luminer nggak punya. Bulls pengennya dibuarkan juga, mencoba untuk bertahan. Tapi lihat, baik sekali terkena dua. Dan bahkan mencoba untuk dilempar lagi injector-nya. Dan ada Unstoppable. Luminernya juga masih bisa survive, mencoba untuk bertahan. Masih ada Mauzi juga dengan damage Rhapsody-nya yang cukup besar tapi masih belum bisa mengamankan seorang Kaja. Wow, hal yang sangat baik dilakukan oleh Alter Ego. Mereka tahu siapa yang harus mereka fokuskan, yaitu Rek. Dari awal mereka masuk ke dalam bus, menebak-nebak ada siapa ada di sana. Dan Rek-nya pun tumbang. Luminer nggak punya ada divine judgment. Ada Wanda, dikeluarkan. Dan bahkan satu hit lagi dan Wanda harus tumbang. Dan kita lihat di sini juga, Wanda dapetin Turtle-nya. Mauzi harus tumbang dengan Chrono Dash terakhir dari seorang Wan. Yap, akhirnya Mauzi berhasil di take down di Land of Dawn ini. Kematian pertama bagi Mauzi, mereka gak menyangka bahwa Evolve Legend akan melakukan fight lagi. Tapi gak berhenti di situ, Leo Murphy dalam bahaya. Masih ada flicker. Bajan muncul di dalam jungle milik tim Alter Ego. Ada Luminer, ada Sally Boy juga. Sudah ada Divine Judgment, belum dikeluarkan injector, hanya mengusir seorang Lilia. Damage-nya terlalu menyakitkan dari seorang Cassius. Langsung dikeluarkan soal pathway-nya, masih bisa kabur juga. Tapi lihat ada Deviant Sword juga, lihat di sana damage-nya terlalu menyakitkan. Dan bahkan Tempest Outplay juga terkena tiga. Tapi lihat ternyata RPG dan bahkan Link-nya juga harus tumbang. Leo Murphy mencoba untuk mencakar seorang kacanya, kacanya masih dibangga. Ada Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi Leo Murphy jadi punish dan juga harus hilang dari Jemal Trigo. Iya, Leo Murphy tumbang tapi dia berhasil membawa hero Luminer untuk mati juga. Di arah belakang dikejar-kejar mau di dalam bahaya. Yeah. Maximum Charge gak kena siapapun. Tapi Evolve Legend gak peduli, mereka gak bisa berhasil untuk mem-pick off. Tapi turret dari Alter Ego berhasil dihancurkan. Yes, menuju ke arah buff juga. Mencoba untuk diamankan, masih ada penalty zone dari seorang Boots. Diamankankah? Diamanin sama Rek harusnya. Buff biru dari tim Alter Ego. Ini pertarungan yang begitu panjang dari tim Alter Ego dan juga tim EVOS Legend.
baja terpisah sendirian. Dia harus berfokus ke jungle milik tim Alter Ego. Lalu ini fight yang sebenarnya gak menguntungkan bagi tim Alter Ego. Mereka gak siap ini, mau sih datang terlalu terlambat. Dan damage dari teman-temannya udah habis semua. Tapi yes. Luminesa kena lagi Abyssal Arrow-nya. Ya, bahkan tidak ada Abyssal Arrow pun sebenarnya bisa mati sama trap dia. Tapi yeah. Lihat ranknya lagi-lagi dicuri. Belum ada flicker dalam 40 detik ke depan. Dan juga kita lihat ini mulai maju lagi dan di-zoning lagi untuk Tartale. But meanwhile di bottom lane dari seorang Harinsnya. Wanne mencoba untuk split push mendapatkan turret kedua dari tim Alter Ego. Dan okay, sudah mulai muncul. Mungkin diamankan untuk Tartale terakhir ya. Tartale ketiga sebelum berubah menjadi Lord. Ada Mauzi, ada Armichi. Coba untuk diamankan dari Murphy juga. Dan Sally Boy pun datang. Dan langsung diamankan oleh seorang Mauzi. Tapi lihat di bottom lane. Kasius yang mencoba untuk diamankan sama Aditya juga. Dan lihat ejector. Dan langsung didapatkan oleh seorang Bajan. Oh, di sini Evil's Legion mereka bermain begitu objektif. Bahkan Kasius ditumbangkan di arah bottom lane. Perlahan tapi pasti. Mereka gak terlalu berpikir untuk melakukan pick off. Demi pick off gak mau ngurusin juga apa yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Mereka tahu betul di arah bottom lane. Publikar ejector di belakang. Juga lihat masih membaca juga semua kombonya masuk dan bahkan menghilangkan seorang Selena. Satu persatu dari tim Alter Ego berhasil di pick off, salah gerakan sedikit. Di sini ada Bajan. Shadow Mask, Licker, dan Pandaric, seorang Gringernya. Dan langsung ditumbangkan begitu aja. Dua hero dari Alter Ego. Dan Boss Rico Rico, ada Wan juga, Zabar Force dikeluarkan, mencoba eject dan dilempar balik. Bau kepada, langsung ditumbangkan. Tiga hero dari Alter Ego. Armichi juga mulai diaras oleh Rek. Lihat damage-nya dari Glowing One yang membakar seorang Armichi. Dan bahkan ini Peter Turret yang diarah mid lane. Mencoba untuk didapatkan oleh tim EVOS. Zaman Force, Leo Gurve juga harus tumbang. Begitu bebasnya EVOS Legend. Mereka ngegas, nggak ada berhentinya sama sekali. Dengan item-item yang sudah mereka miliki tentunya kali ini. One dengan begitu banyak net worth yang dimiliki. Itemnya itu udah hampir lengkap. Yes, berapa? 8.000 untuk seorang One. Dan dia baru ter-takedown dua kali, 7 poin kill dari seorang Haris. Dan membuat dari tadi EVOS Legend, objektif permainan yang mereka lakukan membuat network pun mengarah ke arah mereka. Dari segi objektif mereka menang, dari segi kill pun EVOS Legend berada di atas Alter Ego. Yes, benar banget. Masih mencoba untuk nunggu. Dilempar lagi, nggak mau kayaknya mengincar Cassius, masih cukup tebal. Masih mencoba menunggu karena 6 detik lagi Lord akan muncul di Lane of Dawn. Masih terkena bisa Arrow dari Rek yang tidak mau dimajuin. Masih di cover habis-habisan sama Bajan. Lihat robot kecil yang sangat amat imut ini. Berdiri paling depan, mencoba ejector lagi. Mencari posisi di mana core dari tim Alter Ego. Harusnya gak sih, di sini EVOS Legend lebih memikirkan untuk nge-zoning out tim Alter Ego. Sehingga mereka bisa berfokus terhadap Lordnya. Dan Alter Ego, gimana caranya mereka akan melakukan inisiasi atau nge-contest Lord yang sudah bisa lewat Legend. Tapi lihat terkena bisa Arrow. Dan langsung dipanis begitu aja oleh seorang Mauzi. Ini menjadi 4-5, lihat rata Ibi Salero-nya kena suara Ari juga langsung flicker. Dia ajar ada Lord juga, damage-nya ternok juga, tapi lihat ada Sally Boy dibalas guys. Dan tampaknya Alter Ego akan mengembalikan kedudukannya, mencoba untuk membalikan dan langsung diamankan juga Lord-nya oleh seorang Sally Boy, the Miracle Boy. Dua untuk dua pertukarannya, tapi Alter Ego mendapatkan begitu banyak keuntungan. Usaha kontes yang sangat baik dari tim Alter Ego membuat mereka mendapatkan Lord yang mungkin ini gak disangka. Replay yang terjadi bahwa ini bisa Lero yang sangat on point mengenai Wan. Lalu disusul pula walaupun ada penalti zone yang mencoba untuk menyelamatkan Wan. Tapi itu gak berpengaruh banyak. Mauzi begitu bebas memberikan damage deal. Ini yang positioning yang sangat tepat dilakukan oleh Mauzi. Lalu tim Alter Ego mereka gak perlu pikir panjang untuk nge-steal Lord yang sudah diinisiasi terlebih dahulu oleh tim EVOS Legend. Dan pas banget knock up dari Lordnya itu benar-benar ngeganggu pergerakan dari EVOS. Terkena stun tambahan dan akhirnya tim fight barusan Alter Ego bisa membalikan keadaannya dengan sangat amat cepat. Ya, bantuan dari Lord ya. Bantuan dari Lord, tapi ini dia. Turret di area bottom lane dihancurkan. Rek udah ngedapetin level 15. Ini cepet banget sih dari Rek. Gila sih. Oke. Dan langsung hilang mungkin Lordnya. Goodbye Lord, bye-bye. Enggak, masih hidup. Dilempar lagi ternyata. Oke, CS-nya masih ada Glow of Pathway juga. Masih bisa diamankan gak? Sally Boy mengambil buff merah di arah atas. Masih mencoba untuk di-dev saja. Dibersihin, masih bisa untuk di-dev tampaknya. Yep.
Aku juga mereka bakal pelan-pelan sih, gak akan berani gerasa-gerus. Karena sekali mereka ke wipe out atau tumbang 3 aja, Evil Season bisa dengan mudah untuk melakukan push 3 lane-nya lagi dan lagi, alter ego bisa dikandangin. Ini yang akan menjadi pengaruh adalah gimana mereka mengontrol 3 lane ini. Yes, dan agak cukup sulit untuk alter ego karena lockdown mereka tuh cuma dari Selena-nya aja. Kalau benar-benar kena kayak tadi, Harita tiba-tiba kena. Tapi lihat Zaman versi keluarkan, masih bisa mundur. Cuma ada 2 hero stun dari Abyssal Arrow sama dari Hylos-nya. Kalau misalkan yang lainnya hanya lebih ke badannya aja dari Michi, nahan badan. Dan itu pun single target. Benar banget. Permasalahnya single target semua, berbeda halnya dengan Evil Station yang dengan memiliki sisi yang begitu banyak. Ada Bajan, ada Vats juga, dan apalagi Luminaire. Ini 3 lowdown yang udah sangat pasti. Yes, dan inilah item-itemnya sudah ada. Tadi, walaupun tadi kalau gak salah Wan udah pakai Winter Truncheon-nya ya, tapi tetap aja gak bisa selamat. Dan oke, Bajan masih mencoba untuk menjadi frontliner ya, maximum charge. Dispam oleh seorang Rek, masih ada Boots juga yang bukan sahabat Dora, terkena Abyssal Arrow, tidak ada Abyssal Trap-nya. Luminaire tidak mau menarik Armichi, hanya mencolek-colek aja si burung kecil ini. Mencoba untuk maju lagi, dicolek lagi, ada Wan juga. Zaman Force belum dikeluarkan, Armichi hanya sedikit mengganggu pergerakannya karena lihat di atasnya. Link-nya mencoba untuk split boost dari tim Alter Ego dan lompat lagi ke kiri, ke atas, bawah, depan, belakang, kiri, parkour. Kanan, 2 atas, R1, R2, kiri, kanan, bawah, atas. Yes, parkour kesana kemari dan Alter Ego. Kalau mereka ingin memenangkan pertarungan ini cukup panjang, dimana Lord bakal menjadi sasaran selanjutnya bagi kedua tim ini. Karena kita tahu sendiri keunggulan dari Lord, ketika mereka udah memiliki Lord, apalagi ini Lord yang kedua, damage-nya makin sakit lagi, siapa yang gak mau rebutan Lord. Tapi Cassius seorang diri harus berhadapan dengan 3 hero dari Evil Station. Cassius gak sendiri, di arah jauh sana, di arah bottom lane pula, Alter Ego udah bersiap. Oke, buff merah sudah mulai muncul. Ini hanya pengalihan isu sih. Dari Alter Ego, mereka mulai menarik perhatian dari Evil Station supaya Link atau Sally Boy bisa melakukan push di area top lane. Zaman Force dikeluarkan karena monster, tapi didapatkan oleh seorang Wan, dia dibusin dengan baik. Tapi lihat di sini akan menjadi team fight yang cukup berbahaya. Cassius, Glorious Bangun, tapi lihat ada penalty zone. Mengenai 2, mencoba untuk bertahan, ada Rek juga di belakang. Dan lihat Link-nya damage-nya terlalu menyakitkan, masih diberikan juga. Dari seorang Rek masih bisa hidup, dan makanya masih bungcas. Mencoba untuk mengajar sana Mausinya, Wan-nya ternyata banyak banget damage, tapi tidak bisa karena Desi tidak mengenai siapapun. Tapi harus kehilangan 2 player dari Alter Ego. Pertarungan yang tidak dimenangkan Alter Ego dan menghilangkan Sally Boy serta Cassius ini akan menjadi masalah. Dan tambah satu lagi, Armichi dalam bahaya, belum berhasil untuk detect down. Inferno gak akan terus berpengaruh banyak Evil Legion. Satu lagi berhasil mempick off tim Alter Ego dan ini akan membuka Evil Legion untuk langsung masuk ke area Lord Pit. Yes, Lord yang kedua. Di atas menit 12 sudah semakin besar atributnya. Dan ini akan menjadi push juga yang akan dilakukan oleh tim EVOS. Tidak bisa dikontes karena sudah kehilangan 2 keculik duluan. Bahkan Link-nya juga tadi terkena. Ya itu digocek banget Link-nya. Jadi ketika dia Tempest of Blade, kalau misalkan Rek gak flicker, itu mungkin kemungkinan besarnya Rek akan mati. Tapi masih ada flicker ke belakang dan akhirnya Link-nya yang malah di shutdown. Betul, dan akhir-akhir juga Armichi mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya Luminaire dengan fleeting time kaja, dengan bebasnya melawan Divine Judgment. Dan ini dia momen-momen di mana gojekan maut dari REKT. REKT ya, set, maju. Tiba-tiba ada Sally Boy ngincir ke belakang. Tempest of Blade, set, haya. Oh, lompat ke belakang, dia yang malah tumbang. Ya, dan respon dari teman-teman Evil Legion pun kayak cepet banget. Mereka langsung ngerespon itu, berada di dekat REKT dan ngebuat kali ini Sally Boy terbait. Woy, sabar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Rusuh ya di sini. Ya, seru banget ya. Bener, lo sudah bergerak ke arah Midland Kalesis, mencoba untuk menahan tapi damage dari tim Evil Legion begitu besar. Dikeluarkan tapi Bajan yang pulihkan ke depan tidak mengenai siapapun. Dan bahkan di Legacyus yang juga harus tumbang. Final di zone dan keadaan. Ke belakang, mau kemana Armichi-nya, damage-nya tak besar, mencoba untuk bertahan dengan Inferno-nya, masih bisa, Sally Boy juga, Tempest of Blade juga masih bisa hidup, tapi lihat, di atas, di bawah, semuanya diajar, dan bahkan lihat masih ada Winter Truncheon dari seorang Wan, dan base-nya terbuka bebas, Evil Legion. Memenangkan game yang pertama, begitu dramatis kemenangan dari tim Evil Legion. Wow, 1-0, dari Best of 3 Series. Bermain dengan cukup bagus, mencuri Lord yang kedua dan langsung